Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman akan budaya. Di setiap daerah terdapat berbagai jenis budaya yang khas dan melekat di masyarakat. Keragaman ini kemudian muncul sebuah istilah yang sering masyarakat Indonesia dengar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang baik. Hai kawanku, ingatkah kalian permainan kita di masa lampau? Sungguh menyenangkan, bukan? Setelah banyak generasi berganti, permainan-permainan yang kita mainkan dahulu sudah terlupakan sedikit demi sedikit. Banyaknya orang tua yang memberikan gadget pada anaknya, membuat sang anak lebih senang di rumah daripada keluar dan melihat sekitar. Di sini saya dan teman-teman mengajak kalian semua untuk ayo lestarikan dan kembangkan permainan di daerah kita. Payu seragam yang permainan kayu sana. Payu. Nah, iya. Kultural, medue kearifan lokal, skadi pepalian tradisional, seni dan kegiatan budaya, sani sampun cuy saking leluhurnya ni. Sekancan kearifan punika, warisan sani patut keajukan ke kelestarian. Budaya sani lenten patut kekalanan konteks, angin mencapai budaya dan partisipasi dua Bali, ring era globalisasi skadi puniki. Pirage dada suarga Bali, para Yowana Bali ngedue kesadaran untuk mencapai literasi budaya. Bentangi pikayun untuk ngajah dan memperilaksana sani manik untuk bea Bali. Sani mocina Yowana Bali, sani banggol nestayan budaya, sani wenten dan mewidangan selang-selang. Thank you.
Tahukah kalian arti kebudayaan? Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Di era globalisasi ini, banyak sekali mereka yang akan lupa dengan budaya mereka sendiri. Padahal, budaya merupakan suatu jati diri. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Di video edukasi ini, izinkan kami memperkenalkan kepada kalian jati diri budaya kami. Marilah kita lestarikan budaya Bali. Iki Gubinti Tiang, Iki Indonesia Tiang. Oh ya, stop dulu. Apa? Kalian nyadar gak sih kalau tradisi dan budaya di Bali itu semakin menurun? Benar tuh. Jadi kita harus apa? Gimana kalau kita atau parong atau jaringan gitu ya. Pulau Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pesona Bali tak pernah luntur sebagai salah satu pulau cantik di Indonesia. Bali tak hanya terkenal karena keindahan alam saja, tetapi lebih karena adat istiadat sosial budaya yang sangat kental di masyarakat Bali. Inilah Bali, pulau terbaik di dunia. Sampai
Teman-teman, apakah kalian tahu arti dari kebudayaan? Kebudayaan memiliki arti sebagai hasil kegiatan atau penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Oh iya, kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang berarti akal dan budi. Seluruh pulau yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri. Tak jauh dari itu, kita yang tinggal di Bali juga memiliki kebudayaan. Contohnya tari Bali dan alat musik Bali. Keragaman budaya, salah satunya adalah budaya Bali, budaya yang dikenal hampir dari seluruh penjuru dunia. Kita warga Indonesia harusnya merawat dan menjaga budaya yang telah diwariskan dari turun-temurun. Jangan mau dihancurkan oleh zaman. Aku tak rela bila Indonesia kehilangan kekayaan budayanya. Wahai para generasi muda penerus bangsa, ayo kita bangkit, kita lestarikan budaya kita. Kita rawat, kita jaga, agar kita tetap punya budaya yang akan dilihat oleh anak cucu kita nanti. Aku bangga menjadi anak Indonesia, negeri dengan kebudayaan yang tak terhingga. Dari Sabang sampai Merauke, kau menyimpan jutaan budaya, kebudayaan yang unik dan menarik. Dan Bali dengan segenap kesenian, budaya, dan alamnya harus bisa diringkaskan dan dibungkuskan dalam kertas kado untuk disuguhkan kepada seluruh dunia bahwa kami, bangsa Indonesia, memiliki budaya yang sangat indah dan patut untuk dilestarikan ke masa mendatang. Ngiring, lestariang budaya Bali.
Swastiastu. Kami perwakilan dari kelas 8B ingin berpartisipasi dalam rangka HUT ke-4 tahun SMP Negeri 6 Mengwi dengan mengikuti lomba TikTok yang bertemakan kebudayaan. Kadang kebudayaan Indonesia sudah hampir punah karena teknologi zaman sekarang. Gadget membuat kita lupa akan sesama. Bahkan saat kita berkumpul pun tetap sibuk dengan gadget. Seharusnya kita melestarikan kebudayaan dari leluhur kita, maupun itu tarian, permainan tradisional, dan lainnya. Budaya itu sangatlah perlu untuk dilestarikan. Dan salah satu caranya adalah kita mampu belajar menari. Bahkan kalau kita mampu, kita juga harus bisa mengajarkan kepada anak-anak yang masih dini. Karena pada dasarnya, merekalah yang akan menjadi penerus bangsa yang akan memimpin negara kita tercinta ini. Maka dari itu, marilah kita lestarikan keberagaman dan kebudayaan daerah. Sekian video dari kami, terima kasih. Memiliki keragaman budaya yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut merupakan sebuah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Kita sebagai generasi muda harus selalu melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki, karena kebudayaan tersebut merupakan bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Edukasi kebudayaan Bali kelas 7C. Budaya Bali adalah satu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh masyarakat Bali, diwariskan oleh dari generasi-generasi. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Indonesia merupakan warisan leluhur nenek moyang kita yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Nama saya Gusti Agung Desi Sundayurhate. Saya Nikada Unika Wijasari. Saya Putri Slodani. Saya Ibu Aprilia. Kami adalah perwakilan dari kelas 7A. Bali merupakan pulau dewata yang memiliki keragaman kebudayaan. Jika kita tetap melestarikannya sampai sekarang, budaya Bali tentu akan menjadi tradisi yang unik. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk mempelajari dan mengenalkan budaya yang ada di Indonesia. Mari kita bersama melestarikan dan menjaga budaya Indonesia. Selamat ulang tahun untuk SMP Negeri 6 Mengwi. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini dapat mencetak para generasi bangsa yang unggul dan berwawasan tinggi. Om Swastiastu. Bali, selain kaya akan pesona alamnya, Bali juga kaya akan kebudayaannya. Salah satunya adalah tari Bali. Kita sebagai generasi muda harus tunjukkan pada dunia dan generasi muda lainnya. Dan kita harus bangga karena Indonesia memiliki keberagaman budaya. Saya generasi muda, saya bangga budaya Indonesia. Saruang bersama kita lestarikan adat, tradisi, dan budaya Bali.